Viewers, hobi menanam memang menjadi salah satu hobi yang kian hari semakin banyak digemari. Kali ini kami akan mengajak viewers untuk berkenalan dengan mantan jebolan idola cilik yang kini menjadi seorang direktur sales dari salah satu aplikasi kekinian. Kalau kegiatan aku kan sehari-hari memang bekerja ya. Di salah satu chatting aplikasi chatting yang ada di Indonesia, yaitu LINE. Nah, di luar itu biasanya pagi sebelum bekerja dan sore malam setelah bekerja, aku ngurusin tanaman. Yang pasti selain ngurusin anak sendiri. Siapa dia dan hobi apa yang dimilikinya? Yuk langsung aja kita berkenalan. Hi viewers. Welcome to my home. Namaku Trisni Ancali Kardia, biasa dipanggil Ancali. Nah, sama seperti kalian pada umumnya, karena pandemi ini aku punya hobi baru, yaitu bercocok tanam. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah salah satu koleksian aku namanya Miana. Mau tahu lebih banyak koleksian tanaman aku? Ikut yuk! Biasanya memang suka aku anakin, jadi kalau misalnya kelihatan di satu pot itu udah lumayan rimbun, suka aku pisah-pisahin dari ibunya, dari induknya. Jadi karena dia bentuknya umbi, caladium ini gampang banget tinggal dipisahin umbinya, diambil umbinya, terus kita anakin deh. Makanya di sini ada beberapa pot kecil hasil anakan dari indukan yang lebih besar. Aku berburu caladium itu macam-macam. Jadi ada beberapa toko tanaman yang memang jadi langganan aku. Dari semua koleksian ini ada yang lumayan banget harganya. Yang tadi aku jelasin ini karena dia hybrid, jadi harganya sangat-sangat lumayan dibandingkan dengan caladium lokal lainnya. Nah, ini aku beli dari salah satu toko tanaman langganan aku di Ragunan, namanya Wen Floris. Tapi selain itu, semua yang ada di sini itu aku juga ada banyak ambil dari toko tanaman online. Ada di Kalimantan, ada di Malang, terus salah satu langganan juga yang biasanya aku datengin itu di Ciapus, di Abah Alif. Ini baru koleksian caladium dan kolokasia yang di depan rumah. Aku masih punya banyak banget yang di belakang rumah. Ikutin yuk. Viewers, kalau ini taman belakang aku.
ada beberapa koleksi tanaman yang memang banyak diburu orang dan memang agak unik. Salah satunya ini yang ada di samping aku, yang sebesar ini sente variegata namanya. Jadi bukan sente biasa, karena dia bermutasi, ada kuning-kuningnya, namanya variegata. Sekarang ini memang kayaknya tren variegata juga lagi banyak dicari orang. Harganya pun nggak kalah dengan yang asli, karena balik lagi tadi untuk dimutasikan biasanya dia lebih susah, jadinya lebih mahal. Nah, awalnya aku adopsi sente variegata ini dari tingginya mungkin cuma sedada aku, cuma 1 meteran. Sekarang dia karena ditanam di tanah jadi bisa sebesar ini. Kemarin sampai sudah 11 daun, sampai daun-daun tuanya aku tahan gitu, baru kali ini aku bersihin. Nah, terus di sebelah kiri ini ada kadaka jumbo, tapi kadaka yang daunnya keras, jadi agak beda dengan kadaka yang biasa. Kalau di belakang aku, ini ada pisang variegata. Jadi sama, pisang variegata ini juga cukup unik karena nggak sama dengan pisang lainnya. Buahnya juga variegata, jadi warnanya putih. Aku masih penasaran nanti ngelihat hasil buahnya kayak gimana. Kita pindah yuk ke yang di sebelah sana. Viewersnya juga sama nih, gede banget ya, daunnya sebesar ini, tingginya pun udah lebih tinggi daripada aku. Ini namanya Colocasia gigantea, sesuai dengan namanya dia gigantea. Jadi ini salah satu tanaman yang sering juga dibuat foto-foto sama teman-teman aku kalau main ke rumah, selain si sente variegata tadi. Aku tuh suka banget sama pisang-pisangan. Jadi tadi selain pisang variegata, ini aku punya pisang red blood. Jadi bisa dilihat ya warnanya ada merah-merahnya. Terus selain yang red blood ini, aku juga punya pisang yang warnanya pink. Gemes ya, warnanya pink. Nah, di taman belakang ini ada beberapa koleksian tanaman hutan. Jadi kayak si Alocasia lowii yang silver ini, sama Johnstoni di bawahnya, terus ada juga Rafidophora, untuk Rafidophora foraminifera yang di bawah sini, jadi dia udah merambat. Sengaja memang aku taruh biar nantinya jadi mini jungle di sini kesannya. Terus selain itu juga ada pakis-pakisan, palem-paleman, sama homalomena dan pilo-piloan. Nah, viewers, masih banyak koleksian lainnya. Yang setelah ini, teman-temanku sih bilangnya tanaman sultan. Mau lihat nggak? Yuk! Nah, balik lagi, kalau yang ini koleksi tanaman sultan kalau kata teman-temanku, karena harganya kalau yang di sini lumayan. Sebenarnya bukan yang di sini aja sih, ada beberapa juga tanaman sultan yang di greenhouse. Nanti kita bakal ke greenhouse. Nah, kita bahas yang di sini dulu ya. So far ini adalah pojok favorit aku di rumah. Jadi emang enak buat nyore, ngadep ke pool, ditemenin sama tanaman kesayangan, plus ngopi. Nah, ini aku ceritain sedikit, ada beberapa tanaman di sini. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada kesayanganku di sini tuh ada Mojito, Syngonium Mojito, terus ini ada McDowell, terus ada ini yang paling banyak dicari orang sebenarnya, Monstera variegata. Terus dan yang harganya lumayan ini nih, yang paling lumayan di antara semuanya, ini ada Anthurium chamberlaini. Terus kalau yang di sebelah sini, ini ada Gloriosum. Ini kesayanganku banget. Jadi kalau teman-temanku datang, biasanya fotonya nih sama si Gloriosum ini. Soalnya udah rimbun, udah ada 6 daun.
Terus kalau di sini ada Paraiso Verde, terus ada Pasta Zanum, sama Monstera Thai Constellation. Kurang lebih sih itu buat yang ada di sini. Nah, nanti kita bakal ke greenhouse. Nah, anyway, sedikit mengenai tanaman. Kenapa aku suka tanaman ya? Jadi, sama seperti yang lainnya nih, mungkin karena pandemi kita jadi sering di rumah. Awalnya ngelihat satu temanku namanya Titiu, dia memang sudah suka tanaman dari tahun lalu. Nah, aku sering banget ngelihat dia di sosial media tuh upload foto tanaman. Nggak pernah kepikiran bakal jatuh cinta sama tanaman sampai akhirnya mencoba beli satu tanaman itu bulan Juli kemarin. Genaplah usia aku bercocok tanam itu 6 bulan. Tapi not bad, kenapa? Karena selain beli-beli, aku pun akhirnya jadi suka bertani. Jadi bukan cuma hanya beli, tapi kalau misalnya sudah rimbun, itu biasanya aku suka pisahin gitu. Nah, dari situlah biasanya kalau hasil tanian, kalau ada teman-teman atau followers aku di sosial media, itu suka juga adopsi dari hasil tanian aku. Terus selain itu juga memang banyak yang nanya, aku beneran ngerjain sendiri gak sih? Iya, aku ngerjain sendiri. Jadi kayak di taman belakang, taman depan, terus yang di pot-pot ini semua, aku untuk repotting main tanah, semuanya main tanah sendiri gitu. Jadi memang aku menikmati prosesnya, menikmati hasilnya juga gitu. Jadi kalau kegiatan aku kan sehari-hari memang bekerja ya, di salah satu chatting aplikasi chatting yang ada di Indonesia, yaitu LINE. Nah, di luar itu biasanya pagi sebelum bekerja dan sore malam setelah bekerja, aku ngurusin tanaman. Yang pasti selain ngurusin anak sendiri. Viewers, setelah ini aku akan ajak kalian buat lihat greenhouse aku seperti apa.